harusnya banyak sini mas bro, ini lama nggak dicari lagi ya, mungkin satu bulanan ini. Ini kayak giok mas bro. Batunya banyaknya. Ini habis kena air ini, naik semua batunya ya. Bekasnya nih ya, ada yang dari sini mas bro sudah. Iya, ini apa ini? Batu kali mas bro. Oke lanjut ya. Oke, ini ada mas bro, nggak tahu apa ini, fosil kayaknya. Nah, kan cantik mas bro tuh ya, tapi ini lumut mas bro. Kita bawa ya, lanjut lagi mas bro, cari yang lain lagi. Lanjut lagi mas bro ya. Jasper ini, tapi warna-warni ya mas bro. Kita lihat barang bagus nih, nih.
dasarnya. Besar kali mas bro. Potak dulu ya. Ini kristal mas bro. Oke lanjut ya. Nggak tahu jenisnya apa, tapi bagus mas bro. Kita bawa ya. Batu keras kayak gini mas bro. Jasper, Jasper nggak tahu Jasper apa. Tuh, oh sudah mulai kristal mas bro, pojok-pojokannya. Udah merah-merahnya ya. Kita pak mas bro, lanjut ya mas bro. Udah menyala warna merahnya, tapi jasper ini nggak usah lah itu mas bro, cari yang lain lagi ya. Nemu batu nih mengkilap, nggak tahu apa ini. Wah sebenarnya kristal loh, cuma retaknya banyak sekali. Kita cari yang lain lagi ya. Fosil kayu mas bro. Lanjut. Apa ini? Bagusnya mas bro. Kulitnya mengkilat loh. Seperti itu ya. Potek dulu ah. Wih, cantiknya dalamnya. Mantep mas bro. Ya mantep ya. Kita bawa mas bro. Oke lanjut ya. Dua biji mas bro, satu, dua. Bagus ini. Apa ini ya, kulitnya seperti ini dia mas bro, cantik ini. Kita potek dulu ya. Wih dalamnya kayak gitu, ada cucuknya ya. Yang satunya apa ini, fosil aren kah? Wih cantik mas bro, cantik ya dalamnya ini. Kayak warna apa itu? Nah kan cantik mas bro. Atau apa ini, kita bawa ya. Lanjut. Oke mas bro, kita sudah di rumah ya. Coba kita potong dulu batunya ya. Lama enggak ngonten mas bro, saya sakit kemarin ya. Berapa lama? Ada mungkin sekitar 1,5 bulan lah enggak ngonten, enggak anu. Ini yang temuan kita kemarin ya. Mudah-mudahan jadinya bagus. Kita coba potong mas bro. Ya kan?
Oke, lanjut. Kita kikis dulu, Mas Bro. Oke, Mas Bro, dan ini sudah kita potong-potong ya. Hasilnya seperti itu, batu jaspernya ya, lumayan bagus. Tapi batu yang pertama tadi itu lumut ya, teman-teman. Jadi hari ini saya ngolah batu yang lain lagi ya. Ini enggak saya olah, saya ngolah batu kecubung dulu, teman-teman, karena ada orderan batu kecubung ya. Sayang enggak dimasukkan dalam video, teman-teman. Sebenarnya saya sering ngolah batu kecubung di facet, tapi nggak saya masukkan dalam video ya, karena ya terlalu banyak sih video yang seperti ini aja ya.
Oke teman-teman, dan ini sudah jadi ya. Ini batu kristal kuarsa ya, dibentuk facet jadinya seperti ini teman-teman. Dan hari ini saya mengolah fosil aren lagi ya.